mari kita mendatangi orang-orang itu atau para ulama, tuan guru, kiai, dalam rangka membersihkan harta kita dan membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim wa barik alaihi. Para shaimin, shaimat, azzakumullah. Alhamdulillah, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan zakat sebagai pembersih dan dalam kehidupan sosial. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tujakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah harta orang-orang yang sudah memenuhi syarat itu sebagai sedekah atau zakat, niscaya akan membersihkan harta mereka dan diri mereka. Dan doakanlah kepada mereka ketika mengambil hartanya itu, karena doa-doa itu akan mengakibatkan sakinah bagi mereka. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Soimin soimat rahimakumullah. Kata Hud dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan atau fil amar, yang tentunya satu perintah yang wajib hukumnya terhadap kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat atau yang sudah memenuhi nisab dan haul. Itu yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Di samping pada akhir Ramadan ini kita akan mengeluarkan zakat fitrah yang juga wajib bagi kita dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Shaimin shaimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, muncullah kelompok orang yang banyak harta yang selama ini biasa membayar zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kelompok manusia yang biasa membayar zakat itu enggan untuk membayar zakatnya setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Abu Bakar dengan ijtihadnya dan memahami ayat ini memutuskan untuk mengumpulkan atau membentuk satu tim yang akan memaksa mereka untuk membayar zakat. Karena tidak mungkin ada satu ibadah yang dikerjakan pada masa Nabi hidup kemudian ditinggalkan setelah Nabi wafat. Dengan ijtihad itu, maka keengganan membayar zakat para orang-orang kaya itu, kemudian terjadilah satu momen yang sampai kepada tingkat saling menyerang atau terjadi peperangan khusus untuk menyerang orang-orang yang tidak membayar zakat. Hari ini, shaimin shaimat rahimakumullah, hal seperti ini sangat sedikit kita pahami. Begitu banyak orang-orang kaya yang sudah memenuhi haul dan nisab ini, akan tetapi belum memahami atau belum tahu bagaimana cara untuk membayarkan zakat-zakat mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memotivasi kaum muslimin yang merasa memiliki harta agar bisa mendatangi tempat-tempat amil zakat
untuk menanyakan kapan dan berapa yang harus mereka bayar, karena hikmah dari membayar zakat atau mengeluarkan harta ini adalah untuk dalam rangka membersihkan harta dan juga membersihkan diri kita masing-masing. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, membayar zakat atau mengeluarkan harta terutama pada bulan Ramadan ini merupakan satu keniscayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia atau nabi pada zaman itu yang sangat pemurah, tetapi pada bulan Ramadan lebih banyak lagi dan bahkan seperti angin yang berhembus terus-menerus untuk mengeluarkan hartanya. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan uswah bagi kita semua. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini bahwa perintah ini sama dengan perintah-perintah yang lainnya, yaitu perintah wajib yang tentunya hukum wajib bagi orang atau kaum muslimin yang sudah memenuhi haul dan nisab untuk mengeluarkan zakat ini. Dan bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berijtihad untuk mengambil paksa dan bahkan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini. Sekarang saat ini shaimin shaimat rahimakumullah sudah begitu banyak para amil-amil zakat yang mengumpulkan lembaga-lembaga resmi baik yang dibentuk oleh negara maupun yayasan, organisasi masyarakat yang telah membentuk LAJ, lembaga amil zakat. Mereka juga banyak mengeluarkan tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang berapa nisab dan haul dari harta-harta kita. Mari kita mendatangi orang-orang itu atau para ulama, tuan guru, kiai dalam rangka membersihkan harta kita dan membersihkan diri kita dari zakat atau sedekah ini. Lanjutan dari ayat ini adalah wasalli alaihim, dan orang-orang atau amil zakat itu atau orang yang menerima pemberian-pemberian dari orang-orang kaya itu dianjurkan untuk mendoakan mereka. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima pemberian atau zakat dari Abu Aufa, kemudian langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas harta dan keluarga Abu Aufa. Dan doa-doa ini, yang namanya doa, kita bisa menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh mereka. Hadirin shaimat shaimin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita untuk saling memberi dan mengasuh. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini untuk senantiasa saling mengasuh, saling memberi, saling mendoakan, sehingga pada bulan ini, sebagaimana Rasulullah SAW, lebih dermawan lagi kita untuk memelihara, untuk membersihkan harta kita, memperbanyak amal-amal kita dengan harta kita masing-masing. Shaimin shaimat rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa untuk meningkatkan amal kita dan menggunakan harta kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita bisa bersih tanpa ada campur aduk dengan harta-harta milik orang lain atau fakir miskin, dan kita pun akan sehat dengan kebersihan harta kita itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.